6 personil Satreskrim Polres Sukabumi Kota raih penghargaan Kapolres Sukabumi Kota usai berhasil mengungkap dan menangkap 2 terduga pelaku tindak pidana korupsi Pasar Pelita Sukabumi. Ke-6 personil Polri tersebut adalah Kasatreskrim Polres Sukabumi Kota AKP Yanto Sudiarto dan 5 personil unit 4 tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Penyerahan piagam penghargaan terhadap ke-6 personil Satreskrim tersebut diserahkan secara bersamaan dengan 21 personil Polri berprestasi lainnya oleh Wakapolres Sukabumi Kota Kompol Fitra Zuanda pada upacara Korps Rapot kenaikan pangkat pengabdian dan pemberian penghargaan personil Polres Sukabumi Kota di halaman Mapolres Sukabumi Kota pada Selasa 11 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Wakapolres Sukabumi Kota Kompol Fitra Zuanda menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada personil Polri yang berprestasi dilakukan terhadap 27 personil Polri dan 3 polsek jajaran Polres Sukabumi Kota. Hal itu diberikan atas jasa dan prestasi dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan, penghormatan, sikap ketauladanan dan motivasi kerja.